Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bapak sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih belajar materi transformasi geometri untuk sub pokok bahasanya adalah dilatasi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dilatasi, yang kedua siswa dapat menentukan bayangan dalam hal ini titik atau kurva oleh dilatasi. Dan yang ketiga, Siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan transformasi geometri. Berarti, transformasi geometri ini nanti terdiri dari translasi. Ini kita sudah belajar, lalu refleksi. Ini juga kita sudah pelajari. Yang ketiga adalah rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Materi hari ini, oke. Anak-anak Bapak sekalian, hmm, ada yang sudah baca apa itu yang dimaksud dengan? Pengertian dilatasi, oke. Dilatasi adalah ini, dia secara umum dilatasi itu, atau dia namanya adalah perkalian, merupakan transformasi yang memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Ini yang dimaksud dengan dilatasi. Selanjutnya, suatu dilatasi dari titik P dengan faktor skala k dapat dinyatakan maka nanti seperti ini penulisannya Nak P itu disebut pusat dilatasi dan k disebut faktor dilatasi jadi P-nya ini adalah pusat lalu k-nya ini adalah faktor dilatasi faktor skala k nanti dia Secara umum dilatasi itu terbagi menjadi dua yang pertama adalah dilatasi dengan pusat 0, 0,0 dengan faktor skala K. Berarti ini nanti bisa kita tulis seperti ini dia, pusat 0, K. Gitu. Yang kedua adalah dilatasi dengan pusat P, A, B dengan faktor skala K. Berarti ini bisa kita tulis nanti ini, pusatnya itu adalah A, B, K. Seperti ini dia. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak Bapak sekalian? Oke, yang pertama kita akan mempelajari dilatasi dengan pusat 0. Ya, ini pusat 0 dengan faktor skala k. Jika titik A x, y dilatasi dengan pusat dilatasi 0, dan faktor skala k maka bayangannya adalah a aksen x e aksen koma y aksen. Ini kan kalau kita gambar gini dia. a x koma y dilatasi dengan pusat 0 koma k maka dia a aksen x e aksen dan y aksen. Bagaimana mencari rumus x e aksen y e aksen? Maka rumusnya dia seperti ini. Ini dia X-aksen, ya aksen maka ini menggunakan matriks ya. Berarti ini kalau seandainya dikali menjadi seperti ini. Masih ingat perkalian matriks kan? Aksen sama dengan, kan ini dia, baris dikali dengan kolom. Berarti K dikali X adalah KX ditambah 0 dikali Y, 0. Maka KX dia. Y ya aksennya adalah KY. Karena kan tadi dilatasi adalah merupakan perkalian. Bisa dipahami sampai di sini, nak? Paham, Sir. Bentar. Contoh soal. Jika titik A 5,2 dilatasi dari titik 0, berarti titik 0 di pusatnya ya, pusat, pusat titik 0, dengan faktor skala 4, hasilnya secara langsung berapa? 20,8, Sir. 20,8, kan gini dia. Titik A 5,2, pusatnya adalah 0,4. Kanya 4, langsung aja dikali kan? A aksen 4 dikali dengan 5, 20. Lalu 4 dikali dengan 2, 8. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, saya. Oke. Selanjutnya. Jika parabola Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 1 dilatasi oleh ini. Berarti ini pusatnya adalah 0,0. Pusatnya adalah 0,0. Berarti ini adalah K-nya. K-nya adalah 2, maka bayangannya adalah X aksen sama dengan KX, gitu ya. Supaya nggak bingung. X aksen sama dengan K-nya berapa? Ini ya, 2. Dua. Berarti 2X. Dua berapa X-nya? X-nya berapa, nak? X aksen per 2, kan gitu dia. Iya. Iya, sir. Oke, selanjutnya yang kedua, Y aksen sama dengan KY. Berarti Y aksen sama dengan 2Y. Maka Y-nya sama dengan? Y aksen per 2. So. Y, y aksen per, per dua, so. dua. Sekarang yang ini kita substitusikan ke sini. Oke, berarti kan Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 1. Oke, Y-nya apa Y-nya? Y-nya ini kan? Y aksen per 2. Aksennya kita hilangi. Y per 2. Sama dengan 3 dalam kurung. X-nya itu kan ini. Aksen per 2. Aksennya kita hilangi. X per 2. Dikuadratkan ditambah 1. Berarti ini Y per 2 sama dengan 3X kuadrat per 4. Betul nih. Ditambah dengan 1. Selanjutnya, sama-sama kita kali berapa supaya hilang yang di bawah? Sama-sama kali kali 4. Ini kali 4 jadinya berapa, Nak? Halo? 2Y. Ah, 2Y sama dengan 3X kuadrat ditambah? 4. 4. 4. Maka Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4 per 2. Atau ini y nya sama dengan 3 per 2 x kuadrat ditambah dengan 2. Inilah bayangannya. Berarti kalau kita gambarkan bayangan dari y sama dengan 3 x kuadrat ditambah 1. Ini dilatasi dengan pusat 0, k-nya itu 2, hasilnya adalah y sama dengan 3 per 2. 2 X kuadrat ditambah dengan 2. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Sir. Paham? Paham, pahaman Paham, anak Bapak? Paham, Pak. Oke, selanjutnya. dilatasi dengan pusat A, B dengan faktor skala K dilatasi dari pusat A, B dengan faktor skala K dinotasikan dengan ini. Kan ini tadi kan? Oke, notasinya. Jika titik A, X, Y dilatasi kan dari titik pusat A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya. Berarti ini rumusnya sama, hampir sama dengan yang namanya rotasi. Maka ini dia rumusnya. Paham sampai sini, nak? Ini rumusnya. Kalau tadi kan pusatnya 0,0. Kalau 0,0 di sininya kan dia y dikurang nol, eh, x dikurang nol, y dikurang nol. Ini dalam kurung ditambah dengan 0,0. Tetapi kan nolnya ini kan tidak ditulis, makanya di sini x koma y. Tetapi di sini kan nanti pusatnya kan tidak nol ya. Maka x kurang a, y kurang b ditambah a sama b. Paham sampai sini. Kalau tidak salah kan sama dengan yang Rotasi, dulu kan rotasi di sini kan cos theta, di sini kan sin theta, min sin theta, lalu di sini cos theta. X kurang A, Y kurang B, ditambah A sama B. Paham sampai di sini? Untuk pusat A, B dengan faktor skala K. Paham, nak? Untuk dilatasi. Halo? Paham, sir. Kenapa kalau Bapak tanya oh kenapa enggak langsung jawab sih, Nak? Oke, lanjut. Contoh soal. Jika titik A -2,5 dilatasi oleh ini dia, pusatnya, maka bayangannya adalah. Masih ingat tadi rumusnya, Nak? X aksen, Y aksen, sama dengan. Di sini K, 0, 0, K. Lalu di sini X kurang A, Y kurang B. Ditambah dengan A sama B. Itu rumusnya nak? Iya, eh, oh, Yang sir. ini namanya apa ini? Yang ini namanya X. Ini adalah Y. Ini pusat. Ini pusatnya adalah A yang ini adalah B, yang ini adalah K. K. Oke, kita tinggal masukkan. X aksen, Y aksen, sama dengan berapa K-nya? adalah 2. min 12, 0, 0, min 12, X-nya itu adalah negatif 2, A-nya itu 2, berarti dikurang 2, Y-nya adalah ini, 5 dikurang 1 tambah dengan 2, 1. Oke, sampai di sini udah benar, nak? <tuk> Oke, lanjut. X aksen, Y aksen sama dengan, berarti ini min 12, 0, 0, min 12. Yang ini berapa? Negatif 4 ya. Yang ini 4, 4. ditambah dengan 2, 1. Oke, kalikan. Matris baris kali kolom. 48. Bari yang ini ya. Sama ini. Negatif kali negatif positif, berarti 48. Yang di bawah? Minus, 48. Minus 48. Okay, min 48. 48. Ditambah dengan 21 Berarti sama dengan? Action-nya berapa? Sama dengan? 50,4 50,4 jadi 47. sama dengan 50, negatif 47. 47. Oke, ini jawabannya. Selanjutnya, seperti ini. Bayangan dari kurva 3X dikurang 2Y tambah 4 sama dengan 0 jika dilatasi dengan pusat ini. Faktor skalanya adalah ini. Berarti yang pertama, kita cari dulu nih. Berarti X e aksen, Y e aksen sama dengan, kita langsung aja. Faktor skalanya 4, berarti 4, 0, 0, 4. Ya kan? selanjutnya dua kan sorry sorry apa nak x nya nggak ada ya titiknya selanjutnya berapa di sini x ya dikurang dengan a ini kan a yang ini b berarti dikurang dengan dua lalu hmm. y dikurang dengan tiga ditambah dengan dua sama tiga <tuh> pas sampai di sini Selesai. Oke, okay, good. Kita masukkan x action y action sama dengan kalikan baris kali kolom. Berarti 4x kurang 8, ya kan? Lalu ini. Nanti cari ini aja dulu. Yang bawah 4Y, 4y kurang 12. Kurang 12. Lalu ditambah dengan 2 sama 3. Sehingga sama dengan berapa nih? 4x kurang 6. 6. 6. 6 yang bawah 4 y kurang 9 ya. Maka dapatlah di sini x aksen itu sama dengan 4 x kurang 6. Kita jadikan persamaan x. Ini kan x aksen. Berarti di sini dapatlah x-nya itu sama dengan berapa? Supaya kita substitusikan ke sini. Berarti x aksen ini kan pindah ke sini, Tambah 6 lalu per 4 Ya enggak? Yes, Oke okay. Pas pas Oke okay. Selanjutnya Y aksen sama dengan 4Y dikurang dengan 9 Berarti Y sama dengan Y aksen Ini pindahkan ke sini Tambah 9 Per 4 Ya enggak? Oke okay, good Selanjutnya kita cari Berarti dari sini kurvanya 3X kurang 2Y Ditambah 4 sama dengan 0 Oke okay, kita substitusikan 3X nya ganti dengan ini Berapa jadinya? Berarti X aksennya kita hilangkan ya Tambah 6 per 4 Dikurang 2 Lalu Y nya ini Y ditambah 9 Per 4 ditambah dengan 4 sama dengan 0. Oke, kalikan jadi berapa? 3x tambah 18 per 4. 4. Terusnya 2y ya kan? Ya, Nak. Terus ya, 2y siap. tambah 18 per 4 siap. Ini buat ini ya. Kita buat, kalau enggak buat gini aja langsung, ini per 4. Kita samakan penyebutnya 4 semua. Biar enak dia. Oke, kita buat penyebutnya itu 4 semua. Kan di 4, berarti di sini 3X tambah 18, ini jadi berapa? Negatif 2Y, iya kan? Kurang 18, tambah, ini kalikan 4 jadi berapa? 16, 16. sama dengan 0. Gini ya? Yes, ya. Oke, selanjutnya kali silang. Kali silang ini berarti 0, berarti ini 3x terus kurang 2y. Ya. Yeah. Selanjutnya yang ini habis ya. Ada yang habis nih. Ini habis kan? Iya, yeah, Nak. Iya, yes, Berarti ditambah 16 sama dengan 0. Kayaknya ini jawabannya seperempatnya sih. Mana? Empatnya ini kan empat, empat dikalikan nol kan nol. Kan kali silang. Iya. Iya, yes, Sir. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti jawabannya adalah 3x kurang 2y tambah 16. Ini adalah bayangan dari 3x kurang 2y tambah 4 yang dilatasi dengan pusat 2,3 dengan faktor skalanya 4. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Oke, okay, good. Untuk materi dilatasi sudah selesai. Berikut Bapak kasih beberapa soal yang berkaitan dengan hmm, transformasi geometri. Berarti nanti ada berkaitan dengan translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Oke, okay, contoh soal satu. Untuk soal nomor satu. Oke, okay, ini hanya dilatasi saja. Berapa nih jawabannya? Rumusnya masih ingat tadi? Bayangan titik P 5,4 jika dilatasikan terhadap pusat ini, faktor skala ini, berarti ini x aksen, y aksen sama dengan kita langsung aja. faktor skalanya berapa? Negatif empat ya. -0. Ya, huh? 0 4 ya, koma nol, nol negatif empat, ya kan? Iya Oke, yang ini adalah x, ini y, yang ini adalah a, ini adalah b, yang ini kan tadi k. Berarti x-nya itu adalah 5, Dikurang dengan ini, berarti jadi tambah. Lalu empat, dikurang dengan negatif tiga, berarti jadi tambah tiga. Lalu ditambah dengan negatif dua, negatif tiga. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Enggak, Sir. Oke, okay, good. Selanjutnya, X-Action, Y-Action, sama dengan, kalikan. Negatif empat dikali dengan tujuh. Berarti 28. 28 ya. Yang bawah? Negatif 4 dikali dengan 7. Sama juga ya. Min 28. Negatif 28 juga. Ditambah dengan negatif 2, negatif 3. Hasilnya berapa nak? 30, min 31. Oke, ada nggak jawabannya? A. Oke, good. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Oke okay, lanjut soal nomor 2 diketahui P negatif 8,12 dilakasi dengan p,1 memetakan titik negatif 4,8 ke titik ini yang ditanya apa nak? kalau Bapak buat diagramnya seperti ini dia <tuh> diagramnya ya yang ditanya apa ini X, Y dilatasi dengan pusat, pusatnya nggak tahu, ini satu, menghasilkan negatif 4, ya, koma 8. Gitu ya. P-nya ini, P nya ini adalah ini. Iya kan? Oke, okay, X, Y, Bapak buah lagi, P-nya itu adalah negatif dua belas, sorry, koma 1, menghasilkan negatif 4,8 Berarti yang ditanya adalah? Tayangan titik awal, Titik awalnya ini, titik asalnya. Ya kan, nak? Berarti kita masih pakai rumus X aksen, Y aksen, sama dengan di sini. K-nya berapa K-nya? Di sini ya. dulu lah. Gini aja dulu. 0K, lalu di sini X kurang A, Y kurang B, ditambah dengan A sama B. Kan gitu. Yang ini adalah A, yang ini adalah B. Yang ini apa? K. Sir. K. Yang ini? X aksen Y aksen. X, aksen. X aksen ini Y aksen. Berarti X aksen Y aksennya berapa? Negatif ini 4, 4 8. 8, sama dengan K-nya tadi berapa, nak? 1, 1. 1, 0, 0, 1. Oke, masukkan. X-nya enggak tahu ya berapa ya. X kurang negatif 8 jadi tambah 8 ya. Iya, nak? Iya, yes, seru. Oke, berarti Y dikurang dengan 12 ditambah dengan negatif berapa ini? Negatif 8, 8 sama 12. Iya kan? Halo? Iya, Sir. Oke, selanjutnya negatif 4, 8, kalikan. Baris kali kolom. X tambah 8, Sir. Berarti X tambah 8, yang bawah? Y kurang -12. 12. Karena ini termasuk materi identitas, pasti nanti hasilnya sama dia X sama Y. Berarti ditambah dengan min 8 sama 12. Maka ini kalau kita pisahkan jadi gini, negatif 4 sama dengan X ditambah 8 dikurang 8. Ini habis, maka X-nya itu adalah negatif 4. Sama di hasilnya. Oke, selanjutnya yang ini 8 sama dengan Y dikurang 12 ditambah dengan 12. Yang ini kan habis. Maka Y-nya hasilnya adalah 8. Maka jawabannya yang di sini titiknya tetap sama, negatif 4,8. Ada nggak jawabannya? Ah, sir. Ah, sir. Tapi paham secara umum, paham ya nak ya? Ah, paham, kan? Ya penting konsepnya kalian kuasai rumus yang ini kan? Ya kan nak? Ya, Lanjut, lanjut, ya. oke. Selanjutnya, oke. Ini garis 3x tambah y sama dengan 6, berarti ini yang pertama translasi, lalu dilanjuti dengan dilatasi. Masih ingat enggak? Translasi, berarti kalau Bapak gambar gini 3x ditambah 2y sama dengan 6, yang pertama itu adalah translasi dulu. 3, min 4, hasilnya berapa? Setelah itu, dilatasi. 0,2. Masih ingat enggak? Translasi. Translasi itu kalau misalnya gini. Uh, titik A, X, Y ditranslasikan dengan a sama b itu menghasilkan a aksen sama dengan x aksen y aksen. Kemarin apa rumusnya? x aksen sama dengan x ditambah dengan a. y aksen sama dengan y ditambah dengan b. Itu rumus translasi karena Iya, sir. Oke, okay, good. Berarti yang ini adalah nilai a, yang ini adalah nilai b. Maka x aksen sama dengan x-nya adalah x, a-nya itu 3 sehingga dari sini x-nya itu sama dengan x aksen dikurang tiga. Ya. Iya nak. X ini ya, kan tiganya kan. pindah ke sini. Selanjutnya yang kedua y aksen sama dengan y. Ini dia ini empat apa negatif 4? Negatif ya. Negatif empat maka y sama dengan Y aksen ditambah dengan 4. Iya, nak? Iya, yes, sir. Oke, okay, selanjutnya kita substitusikan ke sini. Berarti dari sini, 3X ditambah 2Y sama dengan 6, berarti 3X-nya itu diganti dengan ini. X aksen kurang 3, berarti X kurang 3 ditambah dengan 2, baru Y-nya ganti nih Y ditambah dengan 4 sama dengan 6. Berarti ini berapa ini? 3X kurang 9 ditambah 2Y tambah dengan 8 sama dengan 6. Oke, hasilnya berapa, nak? 3X tambah 2Y sama dengan berapa? 7, sir. Berapa? 7, sir. Oke, yang ini kan minus 1 pindah ke sini ya, jadi 7. Maka dapat di sini 3x tambah 2y sama dengan 7. Selanjutnya kita lakukan dilatasi dengan pusat 0, k-nya adalah 2. Apa rumusnya? X aksen sama dengan kx, gitu kan? Ya, Oke, lanjut. X aksen, k-nya berapa? 2, Oke, berarti 2x. Maka X sama dengan X aksen per 2. Selanjutnya Y aksen sama dengan KY. Berarti Y aksen sama dengan 2Y, maka Y-nya itu sama dengan Y aksen per 2. Oke, selanjutnya masukkan. Kita substitusikan. Ini ya, dari sini. Setelah ditranslasi, berarti 3X tambah 2Y sama dengan 7. Masukkan, X-nya ganti berapa ini? X per 2. Berarti 3X per 2. Iya kan, nak? Iya, sir. Oke, ini berarti 2Y, 2Y per 2. 2. Sama dengan 7. Kali silang, maka ini jadi 3X tambah 2Y sama dengan... Ini kan 2, ini 2. Udah sama penyebutnya. Kalikan langsung. 14. Ada enggak jawabannya? 3X tambah 2Y sama dengan 14. Apa? Oke, okay, good. Lanjut, soal nomor 4. Kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 3. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan dilatasi. Berarti ini seperti ini dia. Y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 3. Ini yang pertama direfleksikan terhadap sumbu x. Yang kedua, dilatasi terhadap pusat nol faktor skalanya 3. Masih ingat? Refleksi terhadap sumbu x. Masih ingat nggak? Refleksi terhadap sumbu X, berarti X aksennya itu adalah X. Y aksennya adalah min Y. Masih ingat ini? Refleksi terhadap Masih sumbu sur. X, refleksi terhadap sumbu Y. Masih ingat nggak? Masih, suh. Kan? Oke, berarti ini X-nya kan sama dengan X aksen. Ini kan berarti Y-nya sama dengan min X, eh, min Y aksen. Maka ini tinggal ganti aja. Y-nya itu min min y, ya kan? X-nya tetap sama dengan x kuadrat tambah 3 x ditambah dengan 3. Udah ini aja dulu. Oke, selanjutnya ini dilatasi. Berarti x aksen sama dengan langsung aja 3 x kan? Maka x-nya itu sama dengan x aksen per 3. Selanjutnya y aksen sama dengan 3y. Berarti Y-nya sama dengan Y aksen per 3. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Aksur. Lanjut. Oke, selanjutnya Lanjut. kita substitusikan ke sini. Berarti kita substitusikan. Min Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. X ditambah 3. Masukkanlah. Y sama dengan ini. Berarti jadi negatif karena Negatif Y per 3. Betul? Betul, nak? Betul, Ustaz. Oke, okay. X kuadrat. Langsung aja. Berarti X kuadrat per 9. Karena 3 dikuadratkan 9, kan? Ditambah ini 3X per 3. Ditambah dengan 3. Sama-sama kita kali berapa? Supaya penyebutnya sama semuanya. Hilang. Supaya penyebutnya hilang, sama-sama kali berapa nih? kali 9 nah. Kalau kali 9 berapa nak? Di sini Bapak tulis. Kali 9 jadi berapa ini? Min 3Y. Min 3Y sama dengan? Sama dengan X tambah X kuadrat. Tambah 9X ditambah 27. Ditambah 27. Oke, sekarang yang ini pindahkan ke sini. Berarti X kuadrat ditambah 9x yang ini jadi positif kan tambah 3y ditambah 27 sama dengan 0 ada nggak jawabannya ada sir apa jawabannya nak oh, ya, oke okay, good ada pertanyaan untuk soal nomor 4 gak ada sir oke okay, satu soal lagi Oke, ini berkaitan dengan yang pertama dilatasi dengan pusat MIN 1,2, Pator skalanya 3, selanjutnya dirotasikan. Ini, berarti ini gini dia Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 3, selanjutnya dilatasi dengan pusatnya MIN 1,2, Pator skalanya 3. Oke, hasilnya berapa? Setelah itu, nih ya. Uh, nol, pusat nol, dirotasikan pusat nol, ini berapa nih? Negatif setengah V. Oke, okay, minus 90 derajat. Hasilnya berapa? Oke, okay, kita kerjakan yang ini dulu. Rumusnya masih ingat? X aksen, Y aksen, K-nya adalah 3, ya kan? 3, 0, 0, 3. X-nya tetap, yang ini A, yang ini adalah B. A-nya adalah minus 1, berarti ditambah 1. Y dikurang dengan 2. Ini 2, kan? Ini dia. Ya, nah? Lalu ditambah dengan minus 1 dan 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke lanjut Sehingga X aksen Y aksen sama dengan Jadi berapa dia 3 X Tambah 3 Ini langsung aja ya ini Yang bawah 3 Y dikurang 6 Tambah dengan minus 1 sama 2 Sehingga dapat Sama dengan 3 X tambah 2 ya. Iya, nak? Iya, sir. Oke, yang bawah? 3Y. 3Y kurang 4, sir. Kurang 4. Selanjutnya kita, maka di sini, X aksen itu sama dengan 3X ditambah dengan 2, sehingga X-nya itu sama dengan berapa? Berarti X aksen dikurang 2 per 3. Per 3. Ya. Ya, Oke, selanjutnya Y aksen sama dengan Ini dia 3Y dikurang dengan 4 Sehingga Y sama dengan berapa? Y tambah 4 per 3, So Y aksen ditambah 4 per 3 Selanjutnya kita Substitusikan ke sini ya Sini aja lah ya, nggak ya cukup bawah Berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 3. Y-nya kita ganti dengan ini. Berarti Y ditambah dengan 4 per 3. Sama dengan X-nya ganti dengan ini. Berarti kan X dikurang 2 per 3 dikuadratkan tambah dengan 3. Maka ini Y ditambah 4 per 3 sama dengan berapa ini? Nah? Berapa? X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 per 9 kan? Iya, Sir. Oke, okay, ditambah dengan 3. Selanjutnya sama-sama kali berapa? 9, Sir. Kali 9 ya. Oke, okay, kali 9 jadinya berapa? 3Y tambah 12. 3Y tambah 12 sama dengan, dengan X kuadrat, kuadrat. gitu. X. Oh, X kuadrat sorry ya. Sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah dengan? Ditambah 27. 27. 27. Berarti Y sama dengan? Oh, nggak usah Y lah. Berarti nih, 3Y sama dengan? Berapa, nak? X kuadrat kurang 4X. Ini 4 tambah 27, 31. 31 kurang 12. 19, ya. Tambah ya, berarti di sini 3Y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 19. Selanjutnya kita rotasikan, masih ingat, masih ingat nggak rumus rotasi? Rotasi, x aksen, y aksen sama dengan cos negatif 90 sin, sin negatif lalu sin. 90 la sorry 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 hmm. min ya selanjutnya min sin, sin min 90 lalu cos min 90 dikali dengan x y karena di pusatnya kan dia 0,0. Maka sampai di sini, X aksen, Y aksen, sama dengan cos min 90. 0 ya. Ini sin min 90 sama dengan min sin 90, berarti negatif 1. Ini kan min sama negatif 1, berarti jadi 1 dia. Lalu ini 0. Maka ini X sama Y. Ada pertanyaan sampai di sini? <tuh> pas <kuh> maka x-aksen sama dengan berapa, baris kali kolom y ya y oke, okay. y-aksen sama dengan min x, min -X. Min -X. Min -X. sehingga x-nya itu sama dengan min y-aksen ini y-nya sama dengan x oke, okay, kita ganti ini y-nya ganti berapa Y. Mana Y? Ini kan Y. Y sama dengan X. Berarti Y jadinya X. Berarti ini 3X. Ya kan? Sama negatif. dengan X-nya negatif. negatif. Berarti dikuadratkan. Jadi positif kan? Negatif. Oke. Yang ini jadinya tambah 4Y. Tambah dengan negatif. 19. Bentuknya seperti ini, ada bentuknya seperti ini? Ada. Zul. Ini jawabannya? B. Oh ya ini. Maka ini jawabannya adalah 3X sama dengan Y kuadrat ditambah dengan 4Y ditambah dengan 19. Sampai di sini ada pertanyaan nak? Oke, waktunya sudah habis. Bapak kira sampai di sini ya pertemuan kita ya. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.